dia masuk bilik tu, dia pegang tangan saya. Kalau kakak cerita kat mama, mama janji jangan marah kakak. Kenapa? Ustazah ajar kita pasal seks suci Islam. Dia demam panas, diorang siram dengan air sejuk. Lepas tu diorang kunci anak saya dalam bilik air. That's one day, saya bangun, saya siap-siap, saya siapkan anak-anak yang kecil, terus pergi asrama. Penjaga tu marah, penjaga tu cakap apa tau? Kejap lagi ni penyumbang nak datang. Kalau penyumbang tahu yang anak-anak dekat sini ada mak ayah, apa penyumbang akan cakap? Dekat situ juga saya tanya anak saya, kenapa dia cakap macam tu? Oh, kita orang kat sini kena mengaku kita orang ni anak yatim piatu. Astaghfirullahaladzim. Kerosakan yang berlaku dalam tu, dia bukan hanya merosakkan orang-orang yang dah dewasa, kanak-kanak pun dirosakkan macam tu. Okay, saya Zoe. Saya bekas daripada Global Ikhwan. So, saya tak sempat dalam arkam lah. Sebab waktu saya lahir pada tahun 1990, pengaraman pada 1994. Tapi ada sempat yang Abuya datang Singapura dan saya sempat jumpa. Waktu tu dalam umur 4 tahun gitulah kot. So saya start total tu masa umur 10 tahun di Rufakok, Pekanbaru, Indonesia. Indonesia? Yes. Okay. Tak ada lagi cerita Indonesia daripada, okay, saya berasal daripada Singapura. Okay. Tapi sekolah di Indonesia. And then lepas tu pada tahun 2004 bersambung di Rawang, Bandar Country Homes lah. Okay. So ini pengalaman saya lah dalam tu. Okay, saya ni jenis orang yang quite loud juga. Saya sama lah macam SS Shopee tadi tu. Suka persoalkan. Saya suka persoalkan. Kenapa kena taat? Kenapa kena gini, kenapa kena gitu? And there's a time yang waktu tu setiap hari kena tahlil, setiap lepas solat kena tahlil. So saya tanyalah, kenapa kena tahlil? Bukan tahlil cuma hari Khamis Ahad ke? Lepas tu kata, kalau buat tu boleh apa, kalau apa Abu Yasura tu boleh tak taat? Saya cakap lah, kenapa nak kena taat? Kalau taat kan bukan kena jadi bodoh. Pasal kalau kita dah tahlil nanti tak ada macam, you know like masa kita untuk harian kita tu dah berkurang. As for me lah, kita budak kan, kita umur 15, kita persoalkan lah benda tu. So kata, oh bukan boleh baca lah laju. Pasal my basic is because of sebelum I total masuk jemaah. Maksudnya sebelum I pergi Pekanbaru, I pernah sekolah madrasah. So I pernah baca Quran, I belajar, pernah belajar Quran, pernah belajar tajwid. And I tegur, baca lah laju, bacaan salah. Boleh jadi salah lah macam tu kan. Diorang tak terima. Diorang kata, kan cukup dengan menghafal. Bagi I, it's not menghafal. It's dengan bacaan. Kalau kau baca, kau hafal, baca salah, tetap dia salah. Makna semula lari. Lepas tu, so I macam, dah start, tak okay lah masa tu kan. And then, so saya ni berpindah randa lah. Bukan berpindah randa tu macam mana tau. Saya kena duduk Rawang. Lepas tu, waktu tu umur 14 saya kena balik Singapura. Sebab Singapura perlukan kru, staff. Dan saya balik Singapura untuk jadi staff tau. 14 ni tahun saya jadi staff. Arahan daripada pimpinan? Pimpinan. Lepas tu, bila dah balik Singapura, saya dah jadi staff. Lepas tu saya kena pergi Tanjung Gemuk pula. Masa pergi Tanjung Gemuk pula, Tanjung Gemuk Rompin ni, saya jadi student balik. Kejap. Yang dekat Singapura tu 14 tahun tu buat apa? Jadi staff lah. Dekat kafe. Jaga kafe? Ya. Umur 14 tahun? Ya. Aduh. Ya, dia orang tak panggil kita staff lah. Waktu tu dia orang panggil prastaff. Konon-konon macam intern lah gitu. Intern. Nah, gitu. Bila patah, bila masuk balik Rompin, jadi student balik. Then kita okey je lah. Kita okey je lah, jadilah student kan. Bila student ni dihantarlah macam hibrah-hibrah macam tadi tu juga. Sama lah. Kena pergi
Duduk bakery lah, duduk pasar raya lah, duduk kafe lah. Dia ubah-ubah lah. Ada belajar nanti lah. Macam belajar selain daripada khibrah tu, belajar lah. Belajar apa je? Kita baca, belajar pengupasan. Apa dia macam ni? Belajar pengupasan. Dia bahas tentang sahaja awiyah. Macam sahaja awiyah tu, okay, setiap perkataan tu, macam setiap ayat yang awiyah keluarkan tu, okay, ni maksud dia apa, ni maksud dia apa, ni kenapa, ni kenapa awiyah cakap macam ni, dia macam tu. Kejap. Awiyah ada tulis banyak buku. Tapi kenapa setiap kali saya dengar daripada XX ni, semua sebut pasal sahaja je. Yang lain dia tak belajar ke? Okay, pasal dia macam ni, sebab kita waktu tu as student. So diorang macam, kalau orang yang pernah duduk dalam tu, kita faham, kita akan faham Abuya ni seolah-olah dia macam mengeluarkan sajak tu per day. Like every day ada je sajak baru. Ni nanti untuk tahun ni punya sajak. Ni tahun ni punya sajak. Contoh tahun 2005 keluar satu buku sajak tebal daripada tahun 2004 punya sajak. Macam tu. Dan itu jadi silibus pengajian? Yes. Tutup TV tu, bukan TV tu. My daughter tengok YouTube. Sorry. Biarkan dia. Teruskan. So, kita pun belajar cara macam tu lah. Nanti, dah habis Hibra, semua dah balik kan. Kita pun buat lah macam biasa as student kan waktu tu. Lepas tu saya ni, sebab saya suka persoalkan, like I said just now, saya suka persoalkan, saya dihantar balik Singapore. Oh. Alasan saya budak hyper yang diorang dah tak boleh kawal, sebab saya suka bertanya. Quarantine tak? Waktu tu belum zaman quarantine. Belum lagi. Kita masih waktu tu umur 15 lah. Balik Singapore. Waktu tu sebab kita ni konon-konon pelajar yang ada masalah. So kita cuma dekat Singapore tu dah tak jadi staff lah. Kita waktu tu cuma ikut macam kuliah ataupun ikut show. So waktu tu lah tiba-tiba kita jadilah antara budak yang terlibat dengan kebudayaan. Sedangkan tak minat. Tapi diorang macam paksa tau, sebab Singaporean ni sangat sikit. So okay, you kena juga masuk. Kalau tak masuk tu diorang akan call, cepatlah jomlah datang latihan apa benda gitulah. Something like memaksa lah. Tapi kalau kita pergi show pun, kau dapat bayar apa, kita tak dapat apa-apa. Still je kita tak dapat apa-apa. Bagi ke jemaah lah. Bagi jemaah juga. Itu zaman zaman kumpul duit kak, menggunakan show lah. Ya. Waktu tu dekat Singapura lah. So saya sempat juga sekolah dekat luar. Sekolah dekat apa? Maksudnya sekolah biasa lah. Lagi sekolah biasa, nanti malam ke petang ke, kalau dia panggil show ke apa, tiba baru pergi. Dekat setahun juga sebelum mak saya hantar ke Rawang. Adakah lagi ini sekali ada kaitan Puan dapat belajar dekat Singapura tu, ada kaitan dengan undang-undang di Singapura? Actually no, sebab tu dah 15 tahun dah. Oh, 15 tahun dia tak ada masalah dah? Ya. Dah tak. Dia dah tak cari sangat lah. So, jadi lepas tu, saya patah waktu tahun 2000, awal 2007 tu, saya pergi Rawang balik. So there's some issue juga dekat Rawang. Buat saya, macam saya suka persoalkan juga, saya sama juga, tak berubah sikit pun. Jadi bila suka nak bertanya macam kenapa kena buat macam ni, kenapa tak boleh macam tu, saya kena hantar ke Pochan Kedah. Banyak alumni Pochan hari ni. Ya, kita kena hantar ke Pochan sebab kita budak hyper. Dia orang kata kita budak hyper. So antara budak-budak hyper lah orang kata kan. Bila dah sampai Pochan tu, tak adalah apa-apa isu. Cuma suka juga bertanya sampai ada ibu yang macam, boleh tak kalau kamu ni kena tak apa, kena suruh tu kamu taat je. Dengar je, ni semua arahan daripada Abuya. And I've ever said, Abuya bukan dia boleh bercakap. Sejak bila pula Abuya keluarkan arahan? Itu yang jadi diorang satu kemarahan kepimpinan waktu tu. Diorang macam,
kenapa kamu persoalkan yang Abuya tak bercakap ke Abuya berkomunikasi dengan Umu? So yang arahan tu semua daripada Umu, bukan daripada Abuya. Waktu tu lah kan, I persoalkan macam tu. I mentioned shout back lah kat diorang. So waktu tu saya tak di quarantine, belum ada lagi quarantine, tapi saya di Palau. So the whole asrama tak boleh, macam just a few yang suka memberontak je lah yang akan berbual dengan saya. Majority dalam asrama tu boleh dikatakan tak berbual dengan saya, termasuk pengajar. Slow down. Termasuk dengan pengajar lah masa tu kan. So, okay lah, tak apa lah, terpulang lah korang. Korang tak berbual dengan aku, mak aku still bayar yuran. Aku still makan, maksudnya bayarlah yuran tu kan. Bayar yuran pun maksud bayar yuran. Okay, saya tak tahu kalau untuk student lain whether they are question bayuran ke apa, tapi sebab saya orang Singapore, so diorang, saya VIP bayar yuran. My VIP. Parents memang bayar VIP. Yeah, so mak saya memang bayar yuran. Jadi saya tak tahulah yuran tu ke mana ke apa, memang saya waktu tu tak tahulah. Sampai satu tahap tu disebabkan saya ni antara pelajar di Palau dan saya ada ada lagi beberapa pelajar lain dihantar pula ke Pulau Pinang. So my journey lah tu, saya kata saya ni hidup berpindah randa. Dia tak pernah tetap satu tempat tu lama-lama. So sampai dekat Pulau Pinang, daripada Pulau Pinang bahagian seberang tu, kata tu dekat Lahayoi. Saya dipindahkan pula ke Pulau Pinang dalam pulau. Dalam pulau bahagian bayan depan. So there's banyak lah tu. Sorry lah kalau bagi yang tak faham tu kan. Tapi memang itulah perjalanan saya yang memang daripada satu tempat ke satu tempat ni atas alasan saya suka mempersoalkan apa yang jemaah buat. Geng-geng pimpinan tak tahu nak buat apa dah. Ya, so diorang campak lah saya mana-mana, asalkan diorang tak payah tengok saya lah. Cerita dia macam tu. So bila dah sampai ke bayang lepas ni, saya ada satu isu waktu tu. Okay, sehari ke lebih kurang seminggu kot. Saya sebelum balik ke Pulau Pinang tu, one of my friend bagi tahu, kau tahu tak yang rumah bayang lepas ni kena serbu? Macam kena rumah asrama yang kita orang duduk tu kena serbu oleh pihak ni lah, pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. So saya kata, lepas tu saya macam tanya lah, boleh balik asrama ke tak ni? Lepas tu dia kata tak apa, sekarang dah okey, so boleh balik. So baliklah asrama kan. Slow down. Lepas tu bila dah balik bila dah balik asrama, waktu tu saya seorang umur 17 tahun waktu tu, saya seorang daripada Singapura, saya pergi Larkin. Daripada Larkin saya naik bas ke Pulau Pinang. Saya bawa satu majalah. Majalah ni lah, majalah kalau tahu tahun-tahun tu ada majalah Ujang, majalah komik. Saya beli satu. Dan dalam majalah tu kan ada satu ruangan tu ada yang penpol. Jom berkenalan or something like that. Okay. Saya duduk zaman tu jugalah sebab saya 89. Jadi lebih kurang zaman kita. Okay, zaman kita, yes. Lepas tu bila saya dah sampai asrama, the rule in asrama mana-mana pun dalam Global Ikhwan ni memang tak boleh bawa bahan bacaan luar. Kalau macam surat khabar pun diorang akan tapis. Okay, surat khabar ni topik ni sesuai ke tak untuk kita orang baca, macam tu lah. So tu saya bawa majalah komik tu, saya dah bawa sebab saya beli kan dekat Johor sebelum berangkat tu. Saya sorok dalam almari tu, saya simpan kemas baju semua. So there's one point yang saya ada sembang lah dengan one of the penghuni asrama ni. Saya cakap, aku lepas ni tak datang sini dah kot, sebab aku nak balik Singapura. Nak join NS. NS is National Service in Singapore lah. Dia macam PLKN. So saya cakap macam tu. Lepas tu belum keluar kan. Waktu tu tiba-tiba ada spot check dekat asrama kita orang. Terjumpa bahan bacaan tu, majalah komik tersebut. Okay. Kan? Jumpa.
Tapi yang sampai dekat pihak atasan, iaitu pihak Umuja sendiri, saya dah mula berkawan dengan orang luar. Which is, saya tidak. Saya tak kawan luar. Kesalahan yang lain, tapi report yang lain. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Jadi bila dah sampai situ, tiba-tiba diorang kata, apa, yang pengajar cakap, kamu ni Umu panggil. Umu panggil pergi Pochan. Pochan balik? Kenapa? Kena patah balik Pochan. Tapi bukan untuk jadi student eh. Bukan untuk jadi student. Patah balik Pochan, Umu jumpa, Umu cakap, Nabila, Umu nak kahwinkan awak. Okay? Ni so, dengan Umu Jah terus saya, ni? Dengan Umu Jah terus ni? Ya. Ya. So saya cakap, Umu, mak saya tahu tak? Sekiranya waktu tu sebab ayah dah keluar rekam dah, dah lama dah. Ayah dah keluar masa rekam lagi, tapi mak saya masih orang kuat lah. Dia bukanlah kepimpinan, tapi ketaksuban dia tu sangat-sangat tinggi. So saya pun cerita, saya pun tanyalah, Umi saya tahu tak? Dia kata, tak apa, tu nanti Umu bagi tahu. Lepas tu okey lah, kita pun okey. So ada beberapa calon jodoh yang diorang bagi, antaranya jadi isteri keempat, yang pertama, tiba-tiba, pasal saya tak nak. Lepas tu yang kedua, dia bagi jadi isteri ketiga. Isteri ketiga ni, kepada driver Umuja sendiri. Pasal macam tak nak, sebab isteri kedua dia saya kenal dan saya quite, bukan nak kata rapat lah, tapi saya kenal yang boleh seimbang, boleh borak punya, boleh jadi geng lah, boleh borak-borak punya style kan. So calon ketiga, dia kata okay takpe, Umu bagi awak yang ni lah, sebab dia pun duda, baru bercerai. So, saya tak kenal eh, duda ni saya tak kenal. Dia cuma cakap, kamu ni kalau kahwin dengan ni, kamu akan jadi orang senang ni sebab bapak dia ada bisnes, gini-ginilah. Dia orang macam menghebohkan, menceritakan yang this person is a very good guy, bla bla bla, macam tu. Saya tak kenal. Lepas asar tu dia datang. This guy datang eh. So saya tengok, saya cakap lah, saya tak nak, saya cakap macam tu kan. Saya tak nak, kata, cuba taat. Taat je lah, ni arahan Abuya. Padahal yang suruh tu Umu tau. Tiba-tiba yang ibu yang nak suruh saya kahwin ni, yang macam nak memujuk ni, cakap Abuya suruh. Dah macam lain dah ni. Okay lah, takpelah. Kita pun dah baik sangka, kata mak tu akan diberitahu. Kita okay lah. Tiba-tiba lepas maghrib tu, Umu kata nikah lah terus. Lepas asar baru jumpa, lepas maghrib kena nikah. Hari yang sama. Dia cerita dia macam tu. Kita ni dah macam terkejut-terkejut macam, dengan baju tak ada, apa tak ada. Lepas tu yang kawan-kawan yang, sebab kita balik Pochan tu, kawan-kawan masih kat situ kan. So kawan-kawan macam boleh borak semua. Adalah kawan tu pinjamkan baju, ada kawan ni pinjamkan tudung. Macam, korang aku tak ready, korang aku tak nak dengan orang ni, dia tak handsome. Kata, tapi memang ramai yang macam, babe serius aku nak kena kahwin dengan dia. Macam aku tak nak sebab dia tak handsome weh, tak nak, aku takut. Kita punya mental, kita masih budak tau, umur baru 17, kita baru nak masuk teenage years. 17? Kita dah cakap, tak, bulan 10 tu, okay jap, GISB ditubuhkan pada bulan 10, 2007. Yang kelakarnya, GISB tu macam dia orang kata claim as Abuya Istihar lah. Abuya Istihar is on his birthday pada 30 Oktober 2007. Paling best 30 Oktober juga birthday saya. So dia orang kata, tarikh tu berkat. Dia cakap, kamu berbeda dengan Abuya, tarikh tu berdekat. So kamu taat je, mesti Abuya tolong. Ya Allah, waktu tu macam nak nangis tau. Kita ni, ya, kita dah kena kahwin jauh dengan parents. Parents kat Singapore. Okay lah, takpelah, pasrah gila-gila. Tak tahu nak cakap apa dah. Ayah ada lagi? Ada. Tapi saya duduk dengan parents angkat. Yang dalam jemaah Arkam ni, parents angkat saya. Yang parents kandung saya ada lagi. Saya kenal. Ya Allah.
Okay, lepas tu habis nikah, saya call Umi. Umi ni kira mak angkat saya lah, which is makcik saya sendiri lah. Saya call, saya cakap lah, Umi, orang dah kahwin. Umi saya baru balik tau, baru balik daripada mengajar. Sebab dia mengajar ngaji, dia baru balik mengajar, cakap, kau ingat kahwin-kahwin ni main pondok-pondok ke? Kau ingat kahwin-kahwin ni apa? Main sesenang, kau boleh kahwinkan, tak ada orang call Umi pun. Dia dah bebel-bebel tau, on the other side. Kita ni dekat sini, dekat Pocah ni dah macam, dah tengah-ngang-ngang. Diorang kata nak call Umi. Tak, tak ada orang call Umi. Kau ni biar betul zaman gini-gini. Biasalah mak-mak kan. Lepas tu, kita ingatkan dia nak backup kita. Tup-tup, hujung-hujung. Takpelah, reda eh. Abu ya tolong. Kepala kita pula. Lah sudah, Abu ya pula ada babik kan. Kata takpe, ni arahan kamu taat eh. Abu ya tolong, dia cakap macam tu kan. Kita kata astagfirullahaladzim, janganlah. Kita ingatkanlah mak kita nak datang ambil ke, nak selamatkan. Oh tidak, ternyatanya tidak ya dek. Kita hanya hidup dalam mimpi. Mimpi yang tak nyata pun. Dan nikah. So the deal yang waktu tu suami lah kan. Suami saya buat dengan Umuja adalah saya akan stay dekat Pasaraya. Pasaraya Ikhwan lah dekat Sungai Ara. Tapi tak. Ternyata tidak. Saya tetap, saya kena duduk dengan dia dekat rumah mak mertua semula. So there's a few things happen after pernikahan tu. Saya call Umuja, saya call Umino lah. Saya ceritalah apa yang jadi kat saya. Dan saya call mak saya juga, tapi jawapan dia semua selaras. Dan bila banyakkan tawasul, Abu ya tolong. Bila tak ada Allah tolong eh, tak ada. Tak ada cerita dia, tak ada. Di sini Allah tolong. Panggil Abu ya tolong. Apa Abuya dah tentukan kamu kahwin ni mesti ada sebab. Kamu kena yakin dengan Abuya, kamu kena kuat dengan Abuya. Pegangan jangan longgar dengan Abuya, mesti Abuya akan tolong. Lepas tu dia cakap lagi, kamu kena yakin apa keberkatan taat suami, taat Abuya. Lepas tu kita ni umur 17, 18. Bila ada ke dalam rumah tangga tu keganasan, tiba-tiba orang cakap macam ni, kita still macam okay, kita masih dalam brainwash walaupun kita menolak. Kita macam ya Allah, kenapa jadi macam ni kan? Macam itulah. So dia tak boleh tak waktu tu. Kita tak yakin lah. Kita dah tak yakin. Sampai tahun 2010 Abu yang meninggal. Abu yang meninggal, soalan pertama terlintas. Lepas ni aku nak minta tolong siapa? Dia macam tu. Lepas ni aku nak minta tolong siapa? Lepas tu okey lah. Tiba-tiba cerita. Oh, Abu yang tak meninggal. Abu yang gaib. Abu yang gaib pula. Sudah. Lepas tu boleh cakap macam ni. Oh, boleh minta lagi lah eh. Macam tu. Tiba-tiba keluar pula satu statement baru. Oh, Umuja ni wasilah Abuya. Umuja yang akan connect Abuya dengan kita. So kena, kalau nak tawasul tu kena selit nama Bunda Umu, panggil Bunda Umu untuk panggil Abuya. Sebab kita dengan Abuya ni dah terpisah alam. Kita dengan Abuya ni dah macam dah jauh lah. So yang dekat dengan Abuya tu Umu. Bagi contoh sikit kalau nak tawasul tu. Tawasul macam mana? Contoh nak minta gula-gula lah contoh. Okay, saya ada satu scene eh. Scene yang quite funny untuk saya sebab benda ni berlaku dalam asrama. Nak solat kena panggil Abuya eh. Sebelum takbir. Panggil Abuya macam ni. Assalamualaikum Abuya. Datanglah ke dalam sembahyang kami. Datanglah secara roh ke dalam sembahyang kami. Pandu solat kami. Khusyukkan hati kami. Benda tu ada. Kalau nak masukkan Umujah tak macam tu lah. Tapi waktu tu saya dah kahwin. Saya tak banyak sangat follow. Tak banyak sangat follow. Jadi waktu tu saya dah memang longgar sangat-sangat. Saya dah memang tak yakin langsung. Saya antara orang yang cakap lah, Abuya dah meninggal, dah lah. Bagi saya macam tu. Tapi sebab bila kita dah yakin Abuya yang meninggal, tiba-tiba pula dia orang pula ada perebutan-perebutan antara Umuja dengan
Ustaz Hashim dan sebagainya, kita dah macam okey, aku dah tak yakin semua. Aku dah tak yakin semua. Ha, kita dah dengan diri sendiri. Gini macam apa? Lepas tu barulah waktu tu saya barulah terbuka hati untuk tengok kuliah-kuliah ustaz di luar. Maksudnya buka kat YouTube daripada Ustaz Zahidus, ustaz-ustaz. Jadi baru belajar, bukan belajar tau. Benda tu kita sebab kita was-was selama ni. Apa hukum tawasul, apa hukum gini, apa hukum gitu, apa hukum yakin ni. So diorang kata dan ada satu ceramah tu, tak salah kita berguru. Tetapi jangan terlalu taksub, sebab manusia dia tetap manusia. Ustaz ataupun guru ni tetap manusia. So waktu tu lah macam okey, dah mula terbuka lah. Jadi benda ni lah jadi perdebatan saya dengan suami. Waktu tu cakap lah, oh mana ada macam gini-gini, kenapa nak kena taksub dengan satu guru je? Kita dalam madrasah pun banyak guru, macam contoh, oh kalau guru fiqah, macam ni, ustaz yang mengajar apa tu fiqah, kesucian, taharah dan sebagainya. And then, okay, kalau ustaz ni mengajar sirah, maksudnya dia yang mengajar cerita tentang Nabi, perjalanan kehidupan Nabi, macam mana kehidupan, macam mana turunnya Islam ke muka bumi dan sebagainya. Takkan ustaz yang mengajar sirah ni tadi nak mengajar tauhid. Faham tak? Maksudnya masing-masing ada kepakaran masing-masing. So dari situ I start to macam kita dah start explore lebih jauh, tapi yang always pull back ni biasanya bapa mertua lah, sebab bapa mertua antara orang kuat dalam jemaah. So dia lah yang hantarlah anak pergi asrama, hantar anak pergi asrama, hantar anak pergi asrama. So waktu tu anak sulung dengan anak kedua ni, waktu tu usia 8 dengan 7 tahun, suami hantar. Suami hantar. So dekat sini yang saya tahu apa yang berlaku dalam rumah aman. Sampai-sampai okay, sampai-sampai asrama tu, saya panggil tu sebagai asrama lah eh. Sampai-sampai rumah aman tu, asrama tu, first rule adalah kalau nak datang, kita as parent ni nak datang kena buat temu janji, appointment. Nak datang parent, tengok anak. Parent nak tengok anak sendiri. Ya. So saya tanya atas alasan apa? Dia kata oh, kita tak apa, bagi tahu je supaya kita, apa pihak rumah penjaga tu tahu yang kita nak datang. So saya ni pula sejenis manusia yang tak ada plan punya orang. Saya tak suka plan. There's one day saya bangun, saya siap-siap, saya siapkan anak-anak yang kecil, terus pergi asrama. Penjaga tu marah. Penjaga tu cakap apa tau, kejap lagi ni penyumbang nak datang. Kalau penyumbang tahu yang anak-anak dekat sini ada mak ayah, apa penyumbang akan cakap? Bam. Dekat situ juga saya tanya anak saya, kenapa dia cakap macam tu? Oh, kita orang kat sini kena mengaku kita orang ni anak yatim piatu. Astaghfirullahaladzim. Waktu itu hancurnya hati saya. Saya cakap, eh, mak bapak kau hidup tau. Mak bapak kau tu hidup. Sejak bila pula tiba-tiba mak bapak kau meninggal, sejak bila pula kau nak mengaku anak yatim? Lepas tu, okeylah saya baliklah. Tak lama saya keluar, saya masih dekat dalam kereta. Saya nampak kereta penyumbang tu datang, keluarkan barang lah apa benda. Okeylah saya belah. Saya baliklah. Ke tak apalah. But then, the next time saya datang sekali lagi mengejut, saya dapat cerita daripada anak sulung yang waktu tu berusia 8 tahun, yang adik dia, okay, anak saya yang kedua ni memang ada autism. Dia mild autism lah, tak jelas. Autism tidak jelas. So dia, she's very slow learner and dia punya antibody memang tak kuat. Kalau dia demam, dia memang lepek. So there's one day yang dia demam panas, diorang siram dengan air sejuk, air paip biasa tu. Diorang siram. Lepas tu diorang kunci anak saya dalam air. Anak sulung saya ni sejenis yang random. Dia duduk depan saya, dia nangis. Cerita tu dia macam sedih lah. Mama tahu tak adik kena macam gini kan. Waktu saya kata, kenapa buat adik macam tu? Anak yang kedua saya tu 7 tahun. Waktu 7 tahun? Ya. Saya, itu kali kedua lah saya datang. Saya macam agak terkejut, saya balik, saya cerita dekat suami. Tahu suami jawab apa? Tak apa, sabar. Itu ujian diorang. Hei, kepala. Ho! Diorang 7-8 tahun ujian apa?
apa? I tak boleh terima. Saya memang tak boleh terima. Saya memang tak boleh terima. Saya datang lagi sekali. Ini kali ketiga saya datang mengejut. Saya ambil anak-anak saya. Waktu tu diorang tak nak lepaskan. Saya jerit daripada luar. Kalau korang tak keluarkan anak aku, aku panggil polis datang sini. And diorang keluarkan. Diorang keluarkanlah. So, saya minta semua barang-barang anak saya pun semua. Terus saya pergi ke sekolah diorang. Apa semua. Saya uruskan pindah sekolah semua. Saya terus tak hantar. Terus tak hantar anak saya ke rumah tu baliklah. Memanglah ada macam orang kata macam perdebatan lah antara saya dengan keluarga bapa mertua ni. Diorang katalah yang saya ni tak taat, saya anak tu dah elok masuk asrama, ambil balik dan sebagainya. Saya cakap satu je, korang pun tak duduk apa tempat abuya, korang jangan sembang aku suruh aku hantar anak aku sendiri. Sebab anak bapa mertua saya berapa orang je yang ikut. Yang total ikut pun seorang dengan menantu je. Maksudnya adik ipar saya lah waktu tu kan. Adik ipar saya dengan suami dia. Yang lain tak ikut pun, sekolah macam biasa apa semua. Tapi kenapa bapa mertua saya tak dibuang jemaah? Dia adalah antara orang yang ada duit. Orang yang ada perniagaan yang boleh berkorban untuk dek jemaah. Lagi lagi banyaklah macam benda yang saya jadi macam tak suka dengan jemaah tu. So there's time sampai saya tahun sebelum PKP, waktu tu anak saya darjah 6. So nak masuk tingkatan 1 tu saya dah daftar untuk masuk sekolah menengah. Saya dah daftar untuk anak sulung saya tu masuk menengah. Bapak mertua ni pujuk lagi suami, hantarlah pergi asrama. Tak apa, nanti setiap minggu bapak pergi tengok. Tak apa, hantar je. Setiap minggu bapak pergi tengok, dia cakap macam tu kan. Suami pun okeylah hantar. Suami, bekas suami saya ni, he's a very people pleaser. Dia sangat sangat people pleaser lah. Kalau dengan bapak dia, apa je bapak dia cakap semua betul. So dia pun hantar. Saya tak setujulah masa tu kan. Sebab saya kata sama je nanti. Nanti dia akan jadi juga anak kita ni, dia jadikan macam orang yang untuk minta sedekah lah. Sebab saya dah rasa benda tu kan. So nanti esok-esok pun dia kerja tak bergaji juga. Saya cakap macam tu lah. Saya kata suami saya pula cakap macam tak apalah, bagi dia belajar hidup. Dia asyik duduk dengan kita je. Dia asyik duduk dengan mak ayah. Dia tak belajar berdikari lah apa benda gitu kan. Saya diam. Okay, tak apa. Sampai je dia menengah satu, suami hantar, elok suami hantar PKP. Okay. PKP, tiba-tiba, it's not a tiba-tiba lah, it's a plan call lah. Waktu tu saya call bapak mertua saya pergi tengok anak, dia call suami, so saya bercakap dengan anak lah masa tu. Lepas tu dia cakap lah, hari tu tangan kakak terselior, dia cerita semua kan. So saya pun cakap lah, kenapa tak call mama? Kata tangan sakit. Oh tak ada. Ustazah kata mama sibuk. Dah. Call tak dapat. Padahal memang saya tak menerima apa-apa panggilan daripada pihak sekolah. Tak ada langsung. Okey, tak apalah. Kita pun tak apalah. Mungkin kesilapan lah gitu kan. So dia pun balik. Dia balik waktu untuk hari raya. Untuk raya tu dia balik berapa Ramadan macam tu. Tiba-tiba dia cakap, mama, boleh Diba tahu tak apa apa yang Diba nak tahu? Oh, lepas tu dia kata, Diba tak faham ustazah cerita dekat kita orang. Anak saya 13 tahun eh. Diba tak faham apa yang ustazah cerita dekat kita orang pasal seks suci Islam. Astaghfirullahalazim. Itu umur 13 tahun. 13 tahun tau. Saya terkejut sebab saya tahu buku tu macam mana. Saya pernah baca. Dia macam kita mak tau. Kita mak, kita perempuan. Perasaan tu memang drop gila. Ya Allah, kenapa dia orang ajar kau itu? Kata tak tahu tapi ustazah tu ajar. Dah macam sebab buku tu saya sorok daripada anak-anak. So saya tahu yang anak-anak saya tak tahu kewujudan buku tersebut. Sampai dia balik pada asrama, dia pegang, dia masuk bilik tu, dia pegang tangan saya. Kalau kakak cerita kat mama, mama janji jangan marah kakak. Kata kenapa? Ustazah ajar kita pasal seks suci Islam. Waktu tu I terus cakap dekat my husband, tolong jangan hantar dia balik.
Tapi waktu tu sebab PKP kan. So dia tetap lah. Dia tetap juga nak hantar lah. Dia tetap juga nak hantar. Dia kata kita nanti kita tak taat lah. Apa benda lah. Begitu. Lepas tu kebetulan waktu tu saya ada nak buat, nak renew passport. So saya kena ke Putrajaya. Dalam PKP tu lah kita ada dapat surat polis apa benda semua. Dah prepare semua. Pergi ambil, pergi nak ambil passport tu. Suami nak bawa yang anak sulung ni. Saya kata tak payah. Tak payah. Suruh dia teman adik-adik kat rumah. Itulah first yang saya cakap. So suami kata okeylah, tak apa. Next time hantar. Saya pergi on the way ke Putrajaya tu. Saya call cikgu dia. Saya nak ambil barang-barang Ajibah. Depan suami saya call. So saya cakap saya nak ambil barang-barang Ajibah. So memang suami konal lah pergi Shalam. Waktu tu dia duduk dekat asrama Shalam kan. Ambil barang-barang dia. Terus tak hantar lagi dah. Selepas daripada tahun tu baru saya ada kes dengan Puan Mundadin lah. Puan Mundadin yang bawa saya keluar daripada rumah tu semua. So it's a very quite. Sebab kerosakan yang berlaku dalam tu, dia bukan hanya merosakkan orang-orang yang dah dewasa. Kanak-kanak pun dirosakkan macam tu. Aduh. Ya Allah. Saya dengar cerita ni kita ni. Sakit hati. Yang saya tak boleh brain, budak tu 13 tahun. Apa yang dia faham? Apa sangat yang dia faham? Tiba-tiba ajar pasal seks suci Islam. Oh, I tak boleh terima. Tak boleh terima. Sumpah tak boleh terima. Dia nak siapkan lah tu. Umur 17 nak pergi kahwin lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hai, aduh. Benda ni kalau kata waktu PKP, maksudnya benda ni masih baru lah, masih panas lah. Masih. Tahun 2002, sekejap, anak saya tak lahir tahun 2008, so 2021. So hujung 2021 saya bercerai, 2022 kami balik Singapura. So dah, saya dah balik Singapura pun masa PKP lagi. Dah bercerai dah dengan suami? Dah. Saya tak boleh brain ni cerita macam ni. Semalam baru ada orang cerita pasal apa dia, buku seks suci Islam tu. Hari ni pula disebutkan diajar kepada budak. Dah lah tak ada ajar banyak sangat. Tapi yang materi pengajaran pula yang ni. Yang paling best is diorang menggunakan nama tahfiz. Oh, so ini I tanya dekat my daughter. Anak puan ni? Ya. Yeah, tak. Ya. Yeah. Di Shalam ni dia gunakan nama Tahfiz. So, saya tanya. Kakak, Tahfiz ni belajar Quran. Kau belajar Quran ke? Tak ada pun. Kau belajar sunnah ke? Apa? Kau belajar hadis ke? Tak ada pun. Tapi tak dia pun nama Tahfiz. Diorang memang tak. Ya. Yeah. Sebab, anak saya ni jenis lurus benda lah. Dia jenis lurus benda. Apa benda semua dia cerita. So dia cakap lah Tahfiz ni kadang-kadang pun ada orang datang macam bagi-bagi makan macam tu. Sebab mungkin bila orang nampak sebagai sekolah Tahfiz perempuan, orang nampak macam oh Tahfiz ni mesti memerlukan bantuan dan sebagainya kan. Apa nama dia? Wal Ulum Al-Ghazali ya? Ya betul. Al-Ulum apa benda tu Al-Ghazali. Antara rumah yang baru-baru ni diserbu kan. Ya, yeah. Dan pihak JAIS dah tarik pendaftaran. Ya. Yeah. Dia memang sangat jujur. Anak sulung saya ni memang sangat jujur. So saya pun cakaplah dengan anak dan dia pun ada sebut, "Mama tahu tak?" So waktu tu soalan dia, "Oh, mama pernah tawasul tak?" So saya cakaplah, "Oh, tawasul kita orang dulu biar tolong gini-gini." "Oh, sekarang kita tak pakai tu. Kita pakai ikut nama ketua zon, pengarah zon." So setiap zon tu akan panggil nama pengarah zon untuk bertawasul. Dengan Abuya lah. Ya, yeah, macam diorang ni connected to roh Abuya bla 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 something like that. I go like, wow, it's cool. Like wilder eh. Aku dulu pun dengan Abuya pun aku tak boleh nak berpegang. Tiba-tiba this such of like pengarah zon kau kena panggil pula. I cannot brain. My brain is not braining. Pengarah zoom tu. Aduh.
sexual abuse banyak dekat sana. Okay, kalau untuk sexual abuse, saya tak adalah pernah berpengalaman ataupun mendengar yang teruk-teruk tu, tak ada lah. Okay, tapi untuk saya, pengalaman saya sendiri, saya waktu tu duduk kat Pochan kan. So saya ni budak pelajar 17 tahun. Yang lepas tu there are time yang budak-budak 13 tahun daripada asrama-asrama Rufaqah yang darjah 1 sampai darjah 6 ni, yang dah masuk tingkatan 1 masuk asrama Pochan ni. So bila diorang dah hantar ni, one of them cakap dekat saya, "Akak, saya minat kat akak." So, saya ni jenis tomboy, memang daripada kecil pun memang jenis rambut pendek, tak suka panjang. Saya memang macam itulah. Tiba-tiba dia datang macam itu, "Akak, saya suka kat akak." That the first thing what I thought was, kau daripada asrama jemaah tau. Asrama jemaah, ajang kau apa ni? Apa yang kau belajar daripada asrama jemaah ni sekarang? Kenapa kau boleh ada keberanian untuk cakap dekat kakak sini? Kau suka kakak sini? So dia macam, memang tak boleh terima lah benda tu kan. Dia macam, what the? Waktu tu memang nak mencarut lah. Tapi kita waktu tu okey lah. Mungkin waktu tu masih ada lagi nak bersangka baik. Agaknya dia minat pasal aku rambut pendek. So aku pula kasar-kasar, tomboy-tomboy gitu. Tak ambil edah lah benda tu, macam bodoh. Dan bila saya dah berpindah ke Pulau Pinang, Penang, saya kena raba tu tengah malam. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan pengalaman orang lain, ini pengalaman saya sendiri. Okay, saya ada trauma, childhood trauma. So saya ni kalau orang langgar kaki sikit pun saya boleh tersedar. Saya boleh tersedar. So jadi orang raba ni memang saya sedar. Saya buka mata kan. Lepas tu dia macam tenung saya, dia macam tengok saya. Lepas tu dia ada macam buat isyarat yang suruh tutup mulut tau. Diam. Lepas tu bila saya dah macam kita baru tersedar tu, kita memang sedikit mamai. But then a few second later saya tolak lah tangan dia, macam, "Ya apa benda kau ni?" Lepas tu dia terus bangun. Saya bangun, saya pindah tempat tidur lah. Waktu tu saya memang selagi budak ni tak tidur, memang aku tak tidur. Memang aku tak tidur selagi dia tak tidur. Memang seriau macam, "Seriau. Oh no way. Jangan pegang-pegang aku, aku geli." Maksudnya semalam ada caller kita bagi tahu benda ni berlaku sejak daripada Arkam, iaitu perempuan dengan perempuan pun berlaku sesuatu, bukan liwat saja. Memang ada lah. Yang lesbian ada. Ada sangat-sangat. Ini masalah generasi kita ni, macam mana. Jadi bila kita, like myself, sebab saya tomboy, tiba-tiba perempuan yang minat pula kat saya jadi macam weird. So very weird. Kenapa mesti nak minat sesama jenis? Kau, sampai saya pernah cakap, barang kau dengan barang aku sama siap. Kau tak payah nak pegang aku punya, kau pegang kau punya sendiri. Saya sampai pernah cakap marah lah macam tu kan. Tak buat apa lah dekat pimpinan ke apa? Rasa-rasa dia orang akan dengar ke? Sebab saya ni jenis mulut laut dan saya jenis yang pemimpin pun tak suka. So sebab bila saya dah berkahwin pun, saya tak kontak pemimpin-pemimpin untuk kes yang keganasan rumah tangga yang saya alami. Saya direct call Umuja, saya direct call Umino. Itu punca dia. Sebab memang pemimpin kalau boleh tak nak connect dengan saya langsung. Tak nak contact pun. Yang apa dia scan-scan tu kena juga lah. Kena. Okay, yang waktu scan tu saya umur berapa lah. Tak ingat lah. Tapi kita ni budak nakal kan. Waktu tu kenalah quarantine berapa hari gitu. Tiba-tiba nama naik. Okay, nama scan-scan nama. Kena pergi cuba untuk lepas pagar. Sampai-sampai depan pagar. Tuk-tuk, tiba-tiba cerita bertukar. "Oh, tak payah scan. Awia dah bagi syafaat, dah ampunkan semua." Oh pula. Bazu. Yang kita tak dapat jumpa Awia, kita tak dapat masuk bilik Awia. Bila Awia tiba-tiba bila dah diumumkan kata Awia dah bagi syafaat, Awia sakit teruk. Awia sakit teruk sebab dosa-dosa yang Awia bagi syafaat ni semua Awia tanggung. Macam tu. Saya ni pula
kita ada basic, ya, sebab saya pernah sekolah asra, apa sekolah madrasah biasa kan. Ada base lah sikit tu kan, ada. Saya persoalkan, bukan syafaat tu daripada Nabi je ke? Syafaat tu bukan daripada Nabi je ke? Kalau guru-guru ni biasa ada keberkatan je, dia bukan syafaat. Saya persoalkan benda tu. Salah juga. Kena marah juga. Kenapa nak persoalkan syafaat Abu Ya? Lah. Kita salah lagi pak. Dia jadi macam, apa aku cakap ni semua salah ke? Aduh. Oh, tapi sampai ke tahap itu eh. Allah ya salam. Ingat banyak benda yang kita dapat malam ni. Dan banyak lagi yang sebenarnya kalau nak pi sembang, tanya pun banyak ya, lagi. Banyak sangat lagi. Banyak sangat-sangat. Itulah kan. Tapi banyak benda yang kita tak boleh terima. Dan apa pandangan puan untuk JSB ni? Adakah dia boleh dibaiki ataupun hancur apa ya? Kalau tanya saya secara peribadi, saya kata tutuplah. Banyak sangat pemerdagangan manusia dalam tu. Dan ianya daripada bukan hanya satu kali, ianya dah bergenerasi. Dulu mak-mak kita, sekarang kita, bakal anak-anak kita pula. Dia lepas tu dulu mungkin minority. Lepas tu dia dah membias. Dan akan datang dia akan jadi majority. Dia akan jadi sangat-sangat besar. Sekarang je 402 budak diselamatkan. Baru itu baru daripada berapa rumah. Belum lagi seluruh Malaysia. Belum lagi daripada tempat-tempat lain. Jadi bagi saya tutuplah. Ini untuk saya lah. Terima kasih banyak atas perkongsian bersama dengan kami. Banyak benda yang kami dapat tahu ataupun lebih tepat adalah kami dapat sahkan daripada puan. Terima kasih banyak-banyak. Eh, sekejap. Satu lagi soalan. Last. Okey. Baru nak turun. Sekejap. Pasal kahwin. Kahwin tu. Okey. Asal jumpa, maghrib terus kahwin. Itu kahwin syar'i lah kan? Lepas tu ada buat urusan kahwin. Kahwin apa? Kahwin legal. Pendaftaran. Ada. Okey. Oh, tu ada story. Okay. Nak tahu tak? Saya punya mas kahwin apa? Apa dia? Kalau ada mas kahwin aurat Muhammadiyah, saya punya mas kahwin lagi murah. Doa kesejahteraan untuk Abu Ya aje. Tiga kali. Doa. Ya Allah, murahnya. Murah sangat. Sangat-sangat murah. Ya. Dia jadi macam, tapi macam kakak lah. Tapi macam satu pengalaman yang kita dapat belajar. Oh, okay, benda ni sebenarnya tak boleh. Memang tak boleh. Lepas tu, waktu nak pendaftaran, bapa kandung saya memang tak nak turun. Memang tak nak turun untuk pendaftaran daripada Singapura. Yang dia pun pernah cakap yang dia tak setujulah. Jadi bapa angkat saya yang turun sign semuanya. Dan surat keizinan daripada pihak Singapura tu yang saya bawa ke Pulau Pinang. Saya ada tanya beberapa mahkamah benda tu. Ada yang cakap tak sah. Tapi ada yang cakap sah sebab perkahwinan berlaku di Malaysia menggunakan wali hakim, sebab wali hakim tak dapat turun ke Malaysia. Dan wali tak dapat turun ke Malaysia dan wali berada di Singapura. Ada yang cakap macam tu lah. So saya, apa-apa pun saya serahkan pada pihak mahkamah je. Itu sahaja. Sebab dia memang ada isu jarak. Bila jarak lebih daripada dua marhalah tu, sebahagian daripada mahkamah tu, dia benarkan untuk wali hakim. Tapi waktu wali hakim tu, jadi parents dekat mahar mesti lah. Mahar RM300 ya? RM100 je, Wak. Tu kita kata kita murah je. Daripada doa untuk abiyah, tiba-tiba nikah gitu pun RM100 je. Itu dekat pun pagi nikah, Pulau Pinang. Legal tu dekat Pulau Pinang? Haa, bekas suami orang Pulau Pinang. Pagi nikah, malam dia minta balik duit tu. Dia kata apa tau? Dah ada duit kan? Dah ada duit kan? Jom belanja makan Pizza Hut. Belanja suami dapat pahala. Kita ni budak 17 memang senang lah digula-gula kan? Sekarang kita dah tahu duit isteri. Kalau aku kahwin lagi memang tak. Duit laki tu duit aku. Aduh, ya Allah. Dia bagus lah pengajaran. Ya, bagus. Terima kasih, Puan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Ada masa boleh masuk lagi dalam live kita. Terima kasih banyak. Okay, baik. Assalamualaikum. Okay, terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Apa yang berlaku ni,
kita gelaklah dan dalam masa-masa kita sedih sebab ia berlaku sejak zaman berzaman, macam kes puan kita tadi, dia bergenerasi daripada bapaknya, kemudian kepada anaknya, anak beranak, jadi kepada anak pula. Kalau dibiarkan lagi akan berulang, berulang, berulang dan ia berlaku di tempat kita. Sedih saya dengar. Dalam keadaan kita gelak, saya suka menghiburkan. Tapi saya sedih. Dalam ayat, dalam kelopak mata saya ni, ada ayat mata. Kita nak sebut lebih, ya Allah. Saya tahu apa yang kita dengar ni hanyalah satu lapisan sahaja. Mereka yang hadapi pasti akan perasaan itu lebih mendalam. Dan saya sangat sedih sebab ia berlaku di tempat kita. Ia berlaku dalam kalangan umat Islam kita. Dan kita tertinggal kumpulan-kumpulan ini sejak sekian lama. Sejak sekian lama. Allah SWT. Sahabat-sahabat, tak ada jalan lain untuk JISB dan juga aliran-aliran seumpama dengan ini melainkan ia patut dilenyapkan dengan sehabis-habisnya. Barulah negara kita akan baik. Wallahu ta'ala alam.